السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. أما بعد، إن سمعتي حاضرين sekalian، semoga pada malam ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadikan kita istiqamah dalam kita melakukan ibadat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana 'ilmu wa nafa'a bidarin amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu taala dalam kitab Anak Kunci Syurga yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili Khawailim Talabatil Ilmi Syarif fi Haram Makki. Dan tiada mengetahui kita akan bilangan Nabi Nabi dan Rasul-Rasul itu. Malam ni kita masuk tentang kenabian. Nabi, Nabi itu daripada perkataan An-Naba, pemberitahuan. Surah An-Naba, amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim. Naba, naba, nabi daripada perkhabaran, khabar, memberitahu. Dari asal kataan nabi. Rasul pula, rasul daripada utusan. Kalau kita kata secara bukan secara khasnya, umumnya penghulu, penghulu itu dipanggil rasul. Dia utusan kerajaan supaya diletakkan di satu tempat itu, segala urusan diuruskan oleh dia. Dia panggil rasul qaum, rasul qaryah. Dia panggil rasul juga untuk penghulu, untuk penggawa, dia panggil ar-rasul. Sebab dalam hadis Nabi SAW disebut, dalam sebuah hadis seorang itu dia kata, ana rasul qaum, aku ini utusan daripada kaum aku. Dalam ayat Quran Allah SWT sebut, dia kata, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa allazina utultuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati baghyan bainahum fahada Allahu allazina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dia kata kana an-nasu ummatan wahidah, dan manusia itu dalam satu umat, ummah wahidah,
satu ummah. Dan kemudian dia kata fa ba'asallahu nabiyyin, dan kami utuskan para nabi itu mubasysyirina wa munzirin, beri berita baik, beri berita buruk. Beri ancaman, beri ganjaran. Ancaman, ganjaran. Dia dua tu ya. Dan nabi ini dia tunjuk dua jalan. Allah SWT menjadikan kita itu setiap benda berpasangan. Berpasangan itu supaya apa? Supaya kita mengenali Allah Ta'ala, iaitu zat yang satu. Allah SWT tidak ada bandingan. Kesemua benda itu dia ada berpasangan kecuali Allah Ta'ala. Kita kira bilang satu tu asal daripada satu, kita akan bilang 2, 3, 4, 5, dia balik kepada satu balik, iaitu Allah Ta'ala. Allah SWT menjadikan keburukan kepada kita supaya apa? Supaya kita melihat apakah iaitu kebaikan itu. Itu disebut, dia kata Allah SWT mengutuskan para rasul, para nabi itu mubasysyirina wa munzirin, wa anzala ma'ahumul kitab, dan diturunkan bersama mereka itu Alkitab, iaitu panduan. Bukan Nabi SAW buat itu, mengikut apa yang dia terlintas dalam otak dia. Masa nak buat kau ni, dia buat kau ni. Masa nak buat kau tu, dia buat kau tu. Masa projek ni tak jadi, buat projek lain pula. Ni terbengkalai, tu buat pula. Tak. Rasulullah ini dan para nabi itu diberi satu kitab panduan yang dibawa supaya apa? Supaya manusia itu ikut kitab itu. Dengan apa dia kata bil haqqi liyahkuma bainan nas. Untuk apa? Untuk menghukum manusia itu fi makhtalafu fi, dengan apa yang mereka, pada apa yang mereka ikhtilaf. Ikhtilaf pada mereka itu perselisihan. Perselisihan itu apa? Batu farudduhu ila Allah war rasul. Hendaklah kamu rujuk kepada Allah dan Rasul. Wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, dan tidaklah berselisih pendapat kecuali para mereka yang diutuskan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, selepas pada diberikan kepada mereka penerangan. Depa dok ada lagi benda perselisihan pendapat, dok petikai lagi. Macam ni, kita kena buat macam ni. Hak ni ikut akal. Hak tu, kita kena buat macam ni. Hak tu ikut pala otak dia. Hak tu, hak ni kita buat macam ni. Ikut keuntungan dia. Dia kata apa? Baghyam bainahu. Baghyam. Baghyam itu dia kata apa? Itu mereka yang nyata kerana dengki di antara mereka. Dengki. Maksudnya orang-orang apabila Rasulullah SAW diutuskan sekali dengan kitab tu, golongan Bani Israel ini dia menentang. Menentang tu kerana apa? Kerana Nabi SAW bawa benda salah kan? Bawa benda sesat kan? Tak. Sebab ada penyakit dalam hati ni. Dia panggil baghyam bainahum. Kedengkian, hasad dengki dalam jiwa mereka itu. Maka Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Siapa yang nak jalan ikut jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut, dikatakan bahawa para rasul, dan disebut bahawa para nabi itu, bilangan para nabi itu ada setengah kata 120,000 orang. Dan para rasul, setiap nabi tidak semestinya dia rasul, dan setiap rasul itu dia mesti dia nabi. Nabi itu benda yang kadang-kadang dia bawa sendiri. Dia ikut syariat yang sebelumnya. Kalau para rasul, dia mestilah dia tu nabi. Jadi, rasul itu lebih khusus lagi. Iaitu apa?
iaitu kalau rasul itu dia mesti dia nabi. Kalau nabi tak semestinya dia rasul itu. Dan kalau kita tengok dalam sejarah tersebut, kaum Bani Israel, Bani Israel itu dia bunuh berapa ratus dah orang, beribu dah bunuh para rasul ni. Para nabi ini dia bunuh beratus dah. Ha, itu kita kata, bukan kata mereka itu bukanlah dia itu tergamak. Kita dah tengok lah ni, mereka orang Bani Israel ni, orang Yahudi ni tergamak bunuh kanak-kanak. Tergamak bunuh. Kita tengok budak-budak, kita tak tergamak. Nak buat tambah nak bunuh lagi, tak tergamak. Bukan kata budak-budak, para nabi pun mereka bunuh. Budak tu lebih lagi mulia pada nabi tu lebih mulia daripada kanak-kanak. Tapi kalau nabi pun bunuh budak-budak, lagi lah mereka tak ada belah kasihan apa. Allah SWT sebut, dia kata mereka ini mendakwa bahawa mereka ini cinta kepada akhirat. Orang Yahudi ni dia kata, qul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisah. Dia kata kalau kamu itu sangat cinta kepada hari akhirat, khalisah, ikhlas, cinta akhirat, fatamannau awal maut. Dia kata qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannau al maut. Kamu cuba cita-cita bagi mati, tengok. Bagi mati. Dah kita ni, kalau orang tu cinta kepada Allah Ta'ala, marewah. Dia nak sangat kepada kematian itu. Sebab apa? Boleh dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Allah SWT balas pula, وَلَنْ يَتَمَنَّوُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Walai yatamannahu, mereka tidak sekali-kali memohon untuk mati. Bima qaddamat aydihim, dengan apa yang mereka lakukan. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah SWT terlebih mengetahui bagi orang-orang yang zalim itu. Dan disebut dia kata, walatajidannahum ahrasan nas ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dia kata tidaklah mereka ini terlebih haloba tamaknya kepada apa, dunia ini, dan di kalangan orang-orang musyrik. Ahrasan nasi ala hayatim wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum. Dia kata kalau mereka ini diberikan, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasana, diberikan mereka 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Dan depa tahu dah, kata umur 1000 tahun tu mustahil, tapi dia bercita-cita juga nak ke 1000 tahun tu kerana tamaknya mereka kepada dunia. Nah, itu dia sebut yu'ammar. Wallahu basirun bima ya'mal. Sungguh Allah SWT maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kita kata dalam kita nak dalam tafsir Bahrul Madi karangan Ibnu Ajibah, dia bahas bab ni. Dia kata orang yang takut kepada mati ni, dia ada 4 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang dia itu sama sekali dia tak mau dengar apabila disebut tentang kematian ini. Dia kata tak mau lari tu. Orang yang sentiasa gelumang dengan maksiat, dia tu mau duduk happy sedia. Mau duduk sedia dalam keadaan dia tu happy lah. Gembira dengan kita kata mabuk dan sebagainya, judi, semua benda ini. Kalau diberikan kepada mereka ini peringatan tentang mati, sebut mati, mereka terus lari. Itu golongan yang pertama sekali dihina oleh Allah Ta'ala. Dan golongan ini Allah SWT pun tak mau jumpa dengan mereka.
Golongan yang kedua, dia tu bukan kata, dia tu dalam keadaan golongan yang kedua, dia kadang-kadang dia buat maksiat, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang buat maksiat, kadang-kadang taat. Dia tak, memang golongan ni dia tak mau lagi. Kalau Allah SWT nak mematikan dia tu, dia berasa, aku ni tak bersedia lagi lah. Tak bersedia untuk bertemu kematian. Tu golongan yang kedua. Yang kenapa? Dia minta Allah SWT tangguhkan umur dia itu supaya dia dapat bertaubat, dia dapat beribadah. Itu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga, dia kata golongan ini dia tidak takut kepada kematian itu, tetapi dia minta Allah SWT itu perlengahkan umur dia itu supaya apa? Supaya dia banyak lagi dia beribadat kepada Allah Taala. Dia beribadat, dia nak beribadat, dia nak tambah lagi. Kalau ada boleh sedekah, dia sedekah lagi. Ya Allah, itu aku panjangkanlah umur aku. Kalau boleh aku nak buat bagi sedekah tu, bagi siaplah semua surau yang aku duk infak tu, tiap-tiap bulan tu bagi siap surau tu ke apa ke, dengan kebajikan yang aku duk bagi, dengan ibadat aku, dengan qiyamulail aku, dengan puasa aku, semua tu aku dapat menambahkan lagi. Dia ni, dia jenis golongan ni, dia tak takut kepada kematian itu, tapi dia nak supaya Allah SWT panjangkan umur dia untuk dia tambahkan bekalannya. Itu golongan yang ketiga. Dan golongan yang keempat pula ialah apa? Golongan ini dia tidak takut apa-apa pun. Tuan-tuan nak ambil nyawa dia ke, tak ambil ke, itu dia serah sebulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Itu golongan yang paling tertinggi sekali. Dia dari kalangan awliya Allah. Awliya Allah salihin. Benda ni kita kata bukan boleh bercakap dengan mulut. Bukan boleh bercakap. Dia benda yang hati. Bila hati itu dia berasa redha. Dia berasa. Tapi sekarang ni kita tengok ramailah orang tu, dia dalam duduk saja tu boleh mati je. Bukan kata ada lama apa, tak ada lama apa. Dia main tu duduk sat. Habis singap gitu lah. Duduk semang sat, patah dua kata. Lepas tu bonti-bonti sat, dia baik gitu lah. Yang terbaru ustaz tu kan, ustaz Fadli ya, meninggal di China. Dalam daripada airport tu nak pergi ke hotel tu roboh. Lepas tu tak ada orang gitu, sengat. Tak ada petanda-petanda dia tu. Dia akhir zaman tu. Seorang-seorang tu ambil. Kita kalau orang yang banyakkan ulama' tu lah, rasa rugi lah, kerugian besar apabila Allah SWT ngambil. Apabila dan disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, dia kata idza matal alim, apabila matinya seorang alim tu, insalamal islam sulmatan, dan Islam itu akan jadi lubang, berlubang, cacat lah. Dan dia kata la yasudduha hatta yaumil qiyamah, dan Allah SWT tak akan tampung balik tempat yang berlubang tu sampai ke hari kiamat. Dan kita semakin hari Islam tu semakin berlubang lah. Dengan sebab apa? Dimatikan oleh Allah SWT para ulama. Baik. Dia sebut di sini, dan tiada mengetahui kita akan bilangan nabi dan rasul itu kerana firman Allah Taala, minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsus alaih. Artinya setengah daripada sekalian rasul itu mereka yang kami ceritakan atas engkau, wahai Rasulullah. Mereka ada di kalangan mereka yang diceritakan oleh Allah SWT, ada yang didiamkan, ada yang kita dapat tahu berita itu. Kadang-kadang kita tak dapat berita. Begitu juga dengan awliya Allah salihin itu, para wali Allah itu.
Ada yang Allah SWT perzahirkan dia. Macam tu kenali dia. Tu kenali Allah SWT perzahirkan dia. Dia memang seorang wali. Orang dah kenal dia. Dah ramai lagi di antara orang-orang yang soleh ni Allah SWT simpan. Mungkin di kalangan kita ni ada para wali duk ni sekali yang kita Allah SWT simpan tu rahsia. Yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Yakhtassu, Allah SWT pilih di kalangan mereka itu. Di antara yang zahir dan ala yang ghaib. Begitu juga dengan para nabi dan para rasul. Setengah saja, sebahagian saja yang diceritakan kepada kita. Dan sebahagian lagi, banyak lagi yang kita tak tahu. Aduh. Semua itu adalah kerja Allah Ta'ala. Dan setengah daripada mereka yang tiada kami ceritakan atas engkau. Dia kata, ada setengah yang kami tak beritahu kepada engkau itu. Para nabi ini dipilih secara mutlak oleh Allah Ta'ala. Dipilih secara mutlak. Dan disebut, kita kata perbezaan di antara kenabian dan kerajaan. Kenabian, kerajaan. Disebut dalam kitab Qasasul Anbiya, karangan Ali As-Sabyuni. Syekh Ali As-Sabyuni ini dia kata perbezaan antara kenabian dan kerajaan. Kenabian itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Kenabian. Dan keistimewaan dari zat yang maha tinggi lagi maha kuasa kepada makhluk yang dia kehendaki. Dia nak siapa pun dia nak pilih, dia pilih daripada kalangan hamba dia. Kenabian itu berbeza dengan kerajaan dan kekuasaan dalam beberapa hal. Dia kata yang pertama kenabian itu. Kenabian itu bukan warisan. Itu ingat, nabi itu bukan warisan. Tetapi Allah SWT memilih berdasarkan apa yang dia kehendaki. Kalau kerajaan ini warisan, ayah dia ajar turun kepada anak dia, anak dia kepada cucu dia, cucu kepada cicit dia. Dia menjadi warisan gitu. Ke warisan. Jadi dan dia kata putera nabi itu tidak secara automatik menjadi nabi dengan jalan mendapatkan warisan daripada ayah dia. Tak boleh, bukan cara warisan. Kita kata contohnya Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail. Ayat tu dia kata silsilah zuriat itu dipilih oleh Allah Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim, Yaqub. Daripada Yaqub itu ada berapa orang anak dia tu? Nabi Yaqub kan. Ada semua di kalangan mereka itu ramai daripada Bani Israel. Keluarga mereka, keluarga Bani Israel. Tapi tidaklah Allah SWT memilih. Akan tetapi kenabian itu benar-benar keutamaan ilahi dan pilihan Allah Ta'ala. Dia kata walaqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alami. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Itu yang pertama. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Maksudnya di masa mereka itu dipilih di kalangan siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi di kalangan Ali Imran. Yang kedua, kenabian itu selamanya tidak diberikan kepada orang kafir. Itu yang kedua. Poin yang kedua, beza. Kenabian, nabi itu kenabian tidak diberi sama sekali kepada orang-orang kafir. Malah dijaga oleh Allah SWT. Ismah tu. Ismah. Dia panggil maksum. Maksum dijaga tu daripada kecil lagi. Daripada
dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ulama dia membahaskan di antara para nabi itu ada yang mereka kita kata depa itu dijaga daripada kecil. Daripada kecil lagi depa dijaga. Ada setengah kata dak nabi ini dijaga selepas pada apa? Dia menjadi rasul barulah dijaga. Mai cukup umur dia, cukup risalah dia tu disampaikan oleh Allah Subhanahu taala masa tu dia jadi maksum. Kalau kita tengoklah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika kita kata Nabi Muhammad ni dia nak pergi ke satu pesta lah. Pesta. Dia kalangan budak-budak. Kalangan ramai kalangan budak-budak tu. Duk pakatlah ramai-ramai tu. Nak pergi pesta. Pesta Pulau Pinang. Lampu-lampu. Tempat lampu tu dia lah. Expo ke apa kak. Tempat orang main-main alat-alat tu ke apa kak. Tiba-tiba sampai di satu pohon tamar itu Nabi tu terlena. Kawan-kawan dia tu duk tunggu dia. Dia kata Muhammad ni lena ni kita pergi dulu. Pergi tu dia pun habis semua siap balik tu. Barulah dia sedar. Walau Allah SWT jaga dia daripada kecil lagi. Jaga. Tu kita kalau kita nak mendidik anak kita tu jadi seorang yang tahfiz ke, orang yang alim ke, dia kena daripada kecil lagi kena didik, jaga dia tu. Jangan duk pi tak tahuan ke tempat-tempat maksiat tu. Tambah-tambah sekali masa duk mengandung tu kena banyakkan si ibu tu banyak baca Quran. Ni duk mengandung perut duk sarak lagi. Kan duk main kot kau pasar raya lagi. Duk main kau pi, kau expo-expo semua tu ada yang menari apa semua tu. Jadi budak dalam perut tu apa dia duk dengar benda tu jadi biasa dalam keadaan dia tu. Biasa. Tu kalau kita kata si ibu ni bukan kata tu orang pilih daripada awal lagi. Awal lagi dipilihnya sebagai untuk apa? Untuk terutama sekali kita kata orang-orang yang menghafal Quran. Nah, kalau perempuan tu dia panggil hafizah lah. Selelok-eloknya menghafal Quran. Quran dia selalu baca, budak tu selalu dengar. Orang nak para nabi ni dijaga daripada kecil lagi. Dan juga ada diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam satu riwayat daripada Ibnu Hisham. Dia kata satu hari Nabi SAW duk main batu lah. Kalau kita kata duk kutip batu kecil-kecil tu. Kutip batu kecil. Kita buat apa? Bubuh dalam kainnya lah. Angkat kain tu. Angkat kain. Terselok nampak aurat lah. Bubuh batu kecil-kecil. Impun bubuh dalam kain tu, dalam jubah tu, kan? Mari kita pakai kain pelekat. Contoh kita pakai kain pelekat lah, pakai kain pelekat. Kita buat kain pelekat, tarik ke depan gitu, pakai kutip batu. Para sahabat Nabi pun, para Nabi tu masa kecil tu, dia dengan kawan-kawan dia, dia buat lagu tu juga. Dia buat lagu tu, tiba-tiba sampai kepada Nabi SAW, giliran dia nak angkat kain dia. Dan angkat kain dia tu sehinggakan apa? Sehinggakan ada seseorang datang pukul di belakang dia. Dan dia rasa sangat sakit. Lepas tu, dia apa? Kawan tu kata ke dia, wahai Muhammad, ha ikat kain ha. Dia nak londeh dah kain dia tu nak buh batu tadi. Tapi, Allah SWT mengutuskan seorang, tak tahulah para malaikat ke apa ke, supaya apa? Memberi peringatan kepada dia. Sehinggakan aurat pun Tuhan jaga lagi Nabi SAW daripada kecil. Kemudian Nabi SAW ambil selendang dia dan dia bubuh batu itu dalam selendang dia. Itu sampai tuan tu dijaga. Kita pun kadang-kadang tu kita ada. Kita kalau kita tengok sejarah-sejarah silam kita dulu pun kadang-kadang dia kata kadang-kadang satu peristiwa yang berlaku tu Tuhan jaga seseorang itu.
jaga. Itu masa kecil tu dia suka nak ambil barang, dia teringin nak ambil. Tengok kawan-kawan dia duk curi coklat di kedai ke apa kan. Kawan-kawan dia tu pi curi coklat tu tak pernah kata kena. Duk terlepas saja. Boleh ambil cekok coklat bola poket tu buat balik ke tu. Dia kawan-kawan, dia terikut dengan kawan dia. Tiba-tiba dia nak pi ambil tiru macam kawan dia tu, pi pegang sekali tuan kedai pegang tangan dia lah. Dia kata, tanya aku nak buat ni orang tuan tuan kedai tahu, tapi kawan-kawan aku buat semua terlepas. Tu maknanya Tuhan jaga tu. Jaga dari segi apa yang supaya apa? Supaya dia tidak berlaku buat lagi benda itu. Tu kita taklah, kita bukanlah dalam maksum itu. Kita tidak ada istilah dalam maksum itu. Para rasul, para nabi itu ada dalam istilah maksum itu. Dia dijaga. Contoh kalau dia buat benda-benda yang tak elok. Kalau nabi, para rasul itu buat benda yang tak elok itu, bukan benda itu tak elok, tapi dia nak menunjukkan kepada kita sebagai syariat cara untuk mengatasinya. Tu kita kena pusing kot tu pula. Dan setiap benda yang dilakukan oleh para rasul, para nabi itu datang daripada Allah Ta'ala. Tak ada kata daripada hawa nafsu dia sendiri nak bergerak apa. Ya kan, perjalanan dia selangkah dua langkah itu pun daripada Allah Ta'ala. Itu kita kena faham. Tidak ada mana dia dijaga. Kedua, dia kata tidak ada para nabi itu dari kalangan orang kafir. Orang kafir tak ada. Kerajaan ada. Kerajaan apa? Kerajaan Fir'aun. Dia kata wanada Fir'aun fi qaumihi qala. Dan telah memanggil Fir'aun itu kaumnya dan dia berkata, ya kaum ya alaysa fi mulki Misr. Dia kata tidakkah kamu, aku ini mempunyai apa? Bukankah kerajaan Mesir itu kepunyaanku? Dia kata, tidakkah kerajaan Mesir itu kepunyaan aku? Wa hadhil anharu tajri min tahti. Dia kata, dan air-air yang berlalu di sungai ini adalah atas kehendak aku. Di bawah kehendak aku. Fir'aun. Fir'aun tu kalau dia nak ayak tu berjalan, jalan. Ayak tu berhenti, berhenti. Tak ada kata sesemua lah. Semua dia tak ada berasa sesemua langsung. Tak ada kata nak berasa demam. Orang tanya dia demam tu lagu mana? Dia tak tahu sebab dia tak pernah demam. Tak sakit lah, ibu tak pernah sakit. Tu kata Fir'aun tu. Maknanya dia tu, Tuhan bagi dia sihat sentiasa. Tak pernah sakit. Dan dia pula boleh nak pergi ayak tu berjalan, berhenti semua tu kekuasaan yang Allah SWT bagi kepada dia. Bukan kata Fir'aun, kita kata kisah Dajjal pun